Yo, what's up teman-teman? Kali ini kita bermain game baru. Akhirnya game ini udah rilis ya, yaitu Ocean Saga Mobile. Oke, ini game Epic Treasure, cuma beda nama dan juga ini khusus server Indonesia. Ya, akhirnya ini udah grand launching dan nantinya kita bakal redeem gift code juga. Ini banyak gift code-nya ya, yaitu sebanyak 20 biji teman-teman. Dicicil-cicil hadiahnya. Oke, tapi sebelum itu kita udah dapetin hadiah banyak banget, yaitu galon bir, habis itu diamond, ini galon bir, ini equipment ya sama hero, terus ini buat upgrade ya, ini apa nih, oh tin soldier ya, ini buat material upgrade nantinya. Dan sekarang kita bakalan coba redeem gift code terlebih dahulu ya, karena gift code-nya itu cukup banyak teman-teman, sebanyak 20 biji. Oke, kita langsung aja redeem gift code-nya. Kalau kalian masih belum kebuka fitur event ini, itu masih belum bisa redeem gift code-nya ya. Kalau mau redeem gift code, kalian naikin levelnya terlebih dahulu sampai muncul fitur event yang di bagian sini. Terus di bagian cool event dan di bagian exchange gift. Dan kalau misalkan fitur ini udah kebuka, terus exchange gift-nya itu nggak ada kan, tinggal relog aja teman-teman. Habis itu masuk lagi, langsung ada deh exchange gift. Oke, untuk gift code yang pertama yaitu 2K share reward. Kita langsung redeem, apakah bisa? Oke, nggak bisa kah? Kita coba. Oh, bisa ternyata teman-teman. Bisa ya, ini gift code pertama. Untuk gift code yang kedua adalah Ocean Launch 30D. Ocean Launch Laun CH 30D. Langsung redeem. Oke, successfully. Terus untuk gift code yang ketiga adalah Launching 01. Launching 01. Huruf besar semua ya. Launching 01, oke. Sukses. Gift code selanjutnya yaitu Don Quixote. Oke, seperti ini tulisannya. Dan untuk gift code selanjutnya, gift code yang kelima yaitu carrot kode 02. Carrot kode 02. Kita langsung redeem. Oke, berhasil. Selanjutnya Zoro NW code. Zoro NW code 03. Incorrect, kok salah nih? Oh, tulisannya R-nya satu doang ya. Zoro. Oke, berhasil. Untuk gift code yang ketujuh adalah Brook kode 04. Kode 04. Gift code yang ke-8 yaitu Nami code. Nami code 05. Ini hadiahnya cukup banyak ya, karena ada 20 total gift code. Untuk yang ke-9 yaitu Marco. Marco kode 02. Oke, next yaitu Luffy BM kode 04. Luffy BM code 04. Berhasil semuanya. Sabo code 03. Sabo kode 03. Oke, berhasil lagi. Selanjutnya yaitu Akainu kode 05. Ini gift code yang ke-12.
Akainu, kode 05. Banyak banget ya gift code-nya ya. Next, ke 13 yaitu Blackbird kode 01. Blackbird kode 01. Oke, next. Kode ke 14 yaitu chopper kode. Chopper kode 02. Oke, berhasil lagi. Selanjutnya kode ke 15, Hancock kode 05. Hancock kode 05. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah Whitebird. Whitebird kode 01. Berhasil lagi. Selanjutnya yaitu Usopp. Usopp kode 04. Berhasil lagi. Terus yang ke 19, S kode 01. Dan yang terakhir adalah relic kode. Relic kode 03. Oke, jadi semuanya berhasil ya. Yang dapetin Luffy BM udah kah? Kita coba lihat di bagian mail. Nah, ini kodenya ya, kita dapetin ini. Oh ya teman-teman, sebagai tips aja ya dari gua, kalau misalkan baru main Epic Tracer, kalau misalkan kalian dapetin galon bir dan juga diamond, itu mending disimpan terlebih dahulu ya, jangan kalian gunain untuk gacha. Karena untuk di awal-awal itu gacha nggak guna teman-teman. Kita nungguin event aja, pas weekly eventnya udah muncul. Kalau event weekly-nya udah muncul, baru kalian gunain yang namanya diamond ataupun galon bir. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, ini total, aduh, gua kira banyak galon birnya ya, ternyata ya lumayan lah. Daripada nggak dapet ya kan, kita langsung delete aja semuanya. Dan untuk selanjutnya kita buka dulu ya hadiah yang kita baru aja dapetin. Weekly event udah ada kah? Oh, ternyata weekly eventnya udah ada teman-teman. Apakah ini ngikuti Epic Tracer? Gua nggak tahu ya. Epic Tracer sekarang eventnya apa nih? Yang jelas di sini ada event Lucky Spin, terus yang ini rekrut ya. Ini rekrutnya dapetin apa sih untuk sekarang? 400 poin cuma dapetin hero doang ya. Exclusive reward masih. Oh, sekarang eventnya event Sabo teman-teman. Eventnya masih Sabo ya. Jadi kalau kalian mau ngejar event, nantinya kerjakan yang di bagian sini. Pokoknya nanti gua bakalan bikin videonya deh. Oke, sekarang kita coba buka dulu ya hadiah yang kita dapetin dari gift code tadi. Oke, dapetin ini sebanyak 180, berarti kita dapetin 3 hero ya. 3 hero SS. Dapetin Fuji Tora. Oke, langsung dapetin Sabo teman-teman. Jinbei, ya lumayan lah. Kalau yang ini dapetnya apa nih? Aduh, gua kira dapetin bagus ya, ternyata dapetin Sengoku doang teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Jadi dapetnya itu aja ya dari gift code. Jadi sekarang eventnya adalah event Sabo. Dan banyak lagi event-event menarik lainnya, kalian bisa cek di bagian fanpage-nya aja. Atau sebelum masuk game itu kan ada
notifikasi tuh. Nah, kalian tinggal cek aja di bagian situ eventnya apa aja, teman-teman. Oh iya nih, ini ada tulisannya event sabu, gue nggak lihat tadi ya. Oke lah, jadi seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.